Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita melafalkan doa secara bersama-sama ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah semuanya sudah hadir di forum Zoom meeting ini? Alhamdulillah, semuanya sudah pada hadir semua ya. Untuk presensi, udah Ibu kirimkan link presensi lewat WhatsApp grup ya. Silahkan kalian presensi sendiri-sendiri ya. Silahkan kalian presensi ya. Kok pada lemas? Kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Yuk. Kita coba lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Udah pada semangat ya. Sebelum kita mulai materi hari ini, kita akan mempelajari mengenai keragaman suku bangsa dan budaya suatu daerah, sifat-sifat bunyi, gagasan pokok, dan gagasan pendukung dalam isi cerita. Sebelum kita memulai materi, kita menyanyikan Indonesia Raya. Sudah Ibu kirimkan lewat WhatsApp grup ya anak-anak. Silahkan lihat materinya ya.
Yuk anak-anak, simak materi hari ini ya. Ibu akan menjelaskan materi hari ini. Anak-anak, kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Keragaman budaya bangsa Indonesia. Anak-anak, adakah yang tahu bahwa Indonesia terdiri dari berbagai budaya? Keragaman budaya bangsa itu terdiri dari suku bangsa, tarian daerah, rumah adat, dan agama. Ada juga contoh-contoh lainnya, tapi hanya 4 saja yang ibu contohkan ya. Yang pertama, suku bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki satu bangsa dan ras yang beragam. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesama. Biasanya, kesamaan tersebut didasarkan pada garis keturunan. Yang kedua, kita memiliki tarian berbagai daerah dari budaya bangsa Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas serta sisi keistimewaan masing-masing. Tarian daerah di Indonesia juga dipercaya bukan sekedar gerakan atau lenggokan badan biasa, melainkan tarian-tarian itu semua dikatakan memiliki nilai dan simbolis tersendiri yang sengaja diciptakan. Terus yang ketiga, rumah adat. Sebagai suatu bangsa yang memiliki bermacam-macam budaya yang khas, Indonesia memiliki berbagai macam rumah adat di seluruh Nusantara. Rumah adat bisa dibilang sebagai suatu fondasi dan ciri khas yang begitu menonjol dalam segala hal, yang tentunya berkaitan erat dengan nilai budaya Indonesia. Yang keempat, agama. Agama adalah sistem keyakinan Tuhan. Kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Agama diakui secara sah di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama-agama tersebut disebarkan oleh bangsa lain dan pedagang asing yang datang ke wilayah Indonesia. Keberagaman agama di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang religius. Dari materi ini, apakah sudah jelas anak-anak? Alhamdulillah, sudah pada jelas ya anak-anak. Selanjutnya, adakah yang tahu tentang paragraf yang memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung? Yuk, mari kita simak bersama-sama ya anak-anak. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Anak-anak, apakah sudah mengerti tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Alhamdulillah, semuanya sudah pada ngerti ya anak-anak. Ya anak-anak. Alhamdulillah, semuanya sudah pada mengerti ya anak-anak. Selanjutnya, keragaman budaya bangsaku. Anak-anak, adakah yang tahu selain kaya akan budaya, tarian, rumah adat, dan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik?
musik. Alat musik dimiliki oleh berbagai suku bangsa Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi, yang berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara diketik. Saluang, yang berasal dari daerah Sumatera, dimainkan dengan cara ditiup. Serta tifa dari Papua, dimainkan dengan cara dipukul. Selanjutnya, kita akan mempelajari sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi melalui indera, kita dapat mendengar, dapat menikmati hasil karya seni yang beragam. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar menghasilkan bunyi yang disebut dengan sumber bunyi. Jadi anak-anak, Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Anak-anak, apakah materi hari ini sudah dimengerti dengan baik? Alhamdulillah, semuanya sudah mengerti ya anak-anak. Ibu akan menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Anak-anak, apa yang kalian dapatkan materi hari ini? Oh ya, kalian sudah mendapatkan tentang keragaman suku dan budaya suatu daerah. Terus kalian mendapatkan sifat-sifat bunyi seperti mendengarkan lewat indera telinga, seperti kalian mendengarkan alat musik kecapi. Kecapi itu dimainkan dengan cara dipetik. Kecapi itu juga berasal dari Jawa Barat. Terus, kalian juga mendapatkan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam isi cerita. Materi hari ini sudah selesai ya. Kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Sebelum ibu tutup pelajaran hari ini, kita lafalkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Disertai dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu tutup pelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.